Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Rusia dapat memasok sistem rudal anti pesawat tercanggih S-500 ke China dan India di masa depan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Teknis Militer atau FSMTC Dmitry Sugaev. Dilansir dari Sputnik News, Sugaev mengatakan bahwa saat ini kami sedang mempertimbangkan India serta China dan semua negara bagian di mana kami memiliki kemitraan lama dan hubungan timbal balik yang dapat diprediksi sebagai pemilik masa depan dari sistem mutakhir ini. Dia menambahkan bahwa FSMTC akan mempertimbangkan setiap permintaan potensial secara individual. S-500 Prometei adalah sistem rudal permukaan ke udara generasi berikutnya dengan jangkauan sekitar 600 km. Sistem pertahanan rudal ini dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik antarbenua, serta rudal jelajah hipersonik dan pesawat terbang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Senin lalu bahwa militer negaranya akan segera menerima batch pertama sistem rudal S-500 yang diproduksi massal. Menurut Sugaev, setelah cukup dari sistem tersebut dipasok ke Angkatan Bersenjata Nasional, Rusia dapat mengekspornya ke negara lain. Sebelumnya, pihak Rusia juga mengatakan bahwa India menunjukkan minatnya untuk membeli sistem pertahanan S-500 buatan Moskow. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov sebagaimana dilansir oleh Russian Today. Dia menambahkan bahwa New Delhi berpotensi menjadi negara pertama di luar Rusia yang memesan sistem pertahanan terbaru buatan Moskow tersebut. Borisov mengatakan Moskow memiliki hubungan yang bersahabat dengan New Delhi dan minim konflik regional. Dengan latar belakang tersebut, negeri anak benua masuk dalam kategori konsumen berisiko rendah untuk ekspor alutsista buatan negeri beruang putih. Borisov mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, kami senang menjual alutsista ke India apa yang tidak kami jual ke negara lain. Di sisi lain, Turki telah memesan pendahulu S-500 yakni S-400 sebanyak 2 batch. Hal tersebut membuat marah Amerika Serikat. Amerika berulang kali mengancam bakal menjatuhkan sanksi bagi Turki dan sekutunya bila mereka benar-benar membeli S-400.